Pemirsa, sejumlah wilayah di Majalengka, Jawa Barat terendam banjir akibat tingginya curah hujan. Ketinggian genangan banjir di tiap wilayah berbeda-beda tergantung letak geografisnya. Akibat banjir, sejumlah aktivitas terganggu. Hujan deras yang terus mengguyur wilayah Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat pada Minggu dini hari, 7 Februari 2021, menimbulkan banjir di sejumlah titik di wilayah di Kabupaten Majalengka. Salah satu wilayah yang tergenang banjir yakni Desa Pilangsari, Kecamatan Jati 7. Menurut keterangan warga di Desa Pilangsari, terdapat 7 RT yang tergenang banjir. Ketinggian banjir diprediksi mencapai 50 cm atau mencapai lutut orang dewasa. Sepanjang jalan desa, genangan air terlihat merendam jalan. Banjir itu sejak siang, sejak jam satuan lah gitu mas ya. Oh, jam satuan ya. Iya. Kalau boleh tahu ini diakibatkan karena apa? Ya karena curah hujan yang sangat tinggi gitu kan. Otomatis di rawa gitu kan peramukan debit air itu sangat terbatas sekali, udah mau hampir aja gitu kan itu debit airnya hampir meluap-luap gitu. Alhamdulillah dengan pintu air dikeluarkan semua, ya efeknya seperti ini gitu kan. Oh. Rumah-rumah warga gitu kan ada yang kebanjiran, ada yang enggak juga gitu seperti itu mas gitu. Di Desa Pilangsari, curah hujan yang tinggi mengakibatkan debit air di rawa Pilangsari sudah berada di titik maksimal dan sudah sejajar dengan bibir tanggul. Tim Liputan, Bandung TV.